Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama gue Raffi Indra Wijaya. Kali ini kita akan lanjut main game lagi teman-teman, yaitu Bully. Oke, langsung saja kita resume game. Dan di mana di part sebelumnya, oh ya, by the way, kamar gue lihat udah mulai penuh ya dekorasinya tuh. Keren teman-teman, nih gebetan gue sekarang udah ada 4 ya kan. Yang gue paling suka sih si Mandy ya, karena dia karakternya kayaknya baik. Kalau yang lain kan kayak nih, kayak si Lola, dia kan matre ya kan. Terus kalau yang anak orang kaya nih yang di kiri bawah, dia juga matre sih kalau nggak salah waktu itu pas kita kencan. Terus yang atas tengah anak nerd ya kan, itu kurang kurang menurut gua. Dan yang bagus sih menurut gua si Mandy. Dan nanti setahu gua ada lagi, kita dapat pacar atau gebetan lagi di daerah kanan bawah kalau nggak salah gitu. Alur ceritanya ya gua nggak mau jelasin, nggak mau spoiler sekarang, nanti aja. Nah, ini dekorasi ada tuh badan sepeda BMX ya kan, terus ada setir apa tuh. Tuh dekorasinya teman-teman, tuh ada jaket si Johnny, ada poster-poster, terus di atas tuh ada boneka, ada pumpkins, ada Grim Reaper ya, Game Reaper. Dan ini bola apa tahu nih, lupa gua. Oke, dan ini ada alat musik dari pelajaran musik ya kan, ada poster gitar, gokil keren. Detail ya. Oke, ayo ya, udah malam. Keburu jam 2 malam, nanti kita misi dulu ya kan. Jauh gak? Di sekolahan. Yo yo yo. Eh, gua belum ganti baju nih by the way dari part sebelumnya ya. Nanti aja deh. Kita kan belum tidur ya kan. Dih, ngapain tuh? Si guru tiba-tiba, bukan guru sih itu mah ya, pengawas. Yaduh, yaduh. Gua diomelin. Ya, dikejar, dikejar. Apa sih, Pak? Diomelin kalau jam 8 malam ke sekolah. Guru lab kita. Apa sih lu? Ini kan guru lab yang kencan sama si Edna kan? Dokter Watt, ini gua bukan iblis. Dia gelo. Lu gak apa-apa? Dia pacaran sama si Edna jadi begini. Jadi gelo. Aduh, udah pak, udah tua. Istirahat dulu lah, pensiun dulu. Libur dulu. Terserah. I've got a business proposition. I'm listening. Iya, gue dengerin apa. I produce certain chemical compounds with certain properties. I need some of them delivered to my customers around town. Quick though. They need them urgently. All right. Go pick up the stuff from my lab technician. He's in town in Trailer Alley. I'm on it. Di lab tapi di kota. Di mana? Hah? Di mana, Pak? Oke, kita udah mulai masuk jembatan yang areanya kita belum pernah ke situ ya. Tuh, masih putih gitu. Kalau yang kiri semua udah kebuka semua ya. Tuh, udah kebuka semua. Tinggal yang kanan bawah ini. Mari kita ke sana, teman-teman. Luas banget tuh. Ada yang terpencil di bawah tuh. Apa tuh? Gue lupa. Enak ini sebenarnya buat jalan-jalan main ya kan, nyari hidden-hidden item. Cuman gue belum ada waktu. Aduh. Gue beli buku guide-nya aja belum sempat gue, gara-gara Shadow Fight juga. Yaduh, ada waktunya. Ya, waktunya cepat banget, teman-teman. Waktunya cepat banget. Waduh, harusnya gue naik Vespa nih. Gue malah keluar lewat sini. Gue mau ngeluarin skateboard, ada mobil lagi, kambing. Pak, kita lewat mana nih? Yaduh, jauh banget. Lewat belakang sekolah bisa gak sih? Oh, bisa sebenarnya, cuman takutnya agak ribet soalnya banyak pagar-pagar ya kan. Ya udah, kita lewat sini. Pak, ya aduh, gue mau ngeluarin skateboard ini. Ya udah, cepetan lu kalau mau ngebut sana. Oke, keluarkan skateboard entah dari mana. Hup. Iya kan? Kita naik sepeda aja kali ya? Gimana teman-teman? Ya deh. Soalnya kalau naik skateboard juga kadang-kadang kalau kena trotoar gue suka belok-belok. Pak, minjem ya, Pak. Yaduh, kebiasaan. Aduh, kebiasaan kalau ini gitu loh. Naik sepeda tuh pasti begitu.
Ya waktunya setengah lagi dong. Ih, nggak mau ngegoes. Aduh, waktunya setengah lagi juga. Bu, awas dong, Bu. Pak, kalau mau nyebrang hati-hati, lihat-lihat dong. Dia main nyebrang-nyebrang aja, nggak lihat kiri kanan. Ih, si Lola. Dan pilokan gue masih ada. Sombong banget si Lola ngelewat nggak nyapa ya kan. Nggak ngeliat mungkin ya. Kita lihat sini, teman-teman. Waduh, yaduh, waktunya, teman-teman, waktunya. Yaduh. Jim, cepetan Jim. Jimmy, sehat Jim. Sehat kamu Jim. Ayo cepat. Yaduh, waktunya. Iya. Bro. Apa? Ada di dia. Apaan sih ini? Kok jadi ada di dia gitu loh. Oke. Ada waktunya lagi. Yaduh. Ada waktunya lagi, banyak banget lagi. Suruh nganterin kemana-mana. Yaduh, Gojek basically ya kan. Aduh, ya kan. Ayo. Nganterin kemana? Ini dia. Ya Allah. Loncat langsung ke muka orangnya. Ini Pak. Dih, hancur dong. Telat hancur ya gitu loh. Dah, yuk. Gue loncat ke orangnya lo tadi. Pak, awas Pak. Ih, si Lola. Ketemu lagi dia naik sepeda. Oke. Kiri. Belok. Hup. Eh, by the way. Aduh, gue pengen cukur tuh. Cukur anak pang lagi. Gue belum pernah rambut yang spike kan. Yang spike-nya banyak, teman-teman. Kiri, kanan, belakang, atas, bawah. Bawah mah jenggot dong. Kelewat. Please, mudah-mudahan gak hilang tuh sepeda. Ayo cepet. Pak, nih Pak. Oke. Bapak-bapak semua ya. Kacanya pada pecah, kenapa tuh? Oke. Tiga lagi, ya aduh waktunya gak nambah. Yo. Nah, nih. Untung gak pada gangguin ya. Itu anak-anaknya si Joni. Kita kemana dulu nih? Terakhir yang di mana sih? Oh, terakhir di ini, dokter lab kita. Eh, dokter lab, guru lab. Yo. Nah, ini dia. Hup. Dia loncat lagi. Nih, Pak. Thank you my friend. Aduh, jadi ojek online. Suruh nganterin barang. Yo. Kita kesini, Jim. Jim, lewat mana lu Jim? Aduh, oke bisa lewat sini ya. Mana nih orang nih? Hah? Pak, kok ngumpet Pak? Ya, di si bapak. Nih Pak. Jam berapa nih? Jangan sampai mendekati jam 2, ntar gue bisa-bisa gagal ketiduran. Dih, pacaran dong. Aduh, anak nerd tuh tadi ya? Yang pacaran sama anaknya si Joni. Anaknya si Joni gak tuh? Anak-anaknya maksudnya teman-temannya bukan anak kandungnya. Yaduh nyusur ke pohon gua. Pak, misi Pak, pakai helm enggak? Aduh si bapak. Yo. Ayo dong belok. Aduh. Woi, awas woi. Aduh, kita masuk ke dalam sekolahan dong. Diomelin enggak nih? Ya iyalah pasti diomelin. Nah, halo. Lah, gimana? Oh, belakang sekolah. Keluar. Cepat, waktunya. Belakang sekolah. Eh, Jim, aduh. Yuk, lewat sini. Ya, salah jalan gua. Di sini ada pengawas. Allahu Akbar. Nubruk mulu. Yuk. Pak, halo Pak. Yuk. Eh, awas dong. Oh, ngasih ke guru ini olahraga. Dih, dia marah. Oke. Okay. Pak, ya ampun. Nah,
syukur lu, ya kan? Macem-macem sih. Oh, masih ada misinya. Belum selesai ternyata. Oke. Untung waktunya udah gak ada. Syukur lu, nampol gua depan guru lagi, ya kan? Akibat, ya kan? Oke. Yo 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 yo. Mana nih? Kita lewat sono lagi muter. Yadi. Ayo, udah jam 11 malam dong. Tuh, udah jam 11 malam udah pada marah pengawasnya. Nyuruh tidur. Dimasuk ke dalam sekolahan. Gurunya ngilang, pengawasnya. Aduh, the best. Dah. Nih, udah selesai semua. Apa tuh? Hah? Miracle hair growth. Penumbuh rambut. Hah? Penumbuh rambut ya? Lah. Buat apa? Pantesan aja bapak-bapak semua. Penumbuh rambut dong. Slide, yo, bisa nggak pak? Pansip pak, orang gue mau tidur ini. Nih, tuh banyak yang berkeliaran tuh. Woi, ngapain lu ngelemparin asrama gue? Lu makanya jangan lemparin asrama. Enak aja lu. Yuk, tidur. Kita save dulu ya kan. Hup. Udah 60%. Ah, enggak mau cepet-cepet tamat, enggak mau. Game-nya bagus soalnya. Kalau game bagus tuh aduh, pengennya santai, kita main-main dulu ya kan. Beda sama Shadow Fight. Shadow Fight mah awal-awal doang. Makin kesini lama banget, kebangetan gitu lamanya. Kalah kesusul sama game-game lain soalnya tamatnya. Ada misi lagi belakang sekolah, nice outfit. Oh, nice outfit yang ini kita ngambil seragam yang di pers sebelumnya gagal. Yang ngambil seragam sapi itu maskot, teman-teman. Kayaknya mendingan kita misi ini dulu ya. Nanti kan jam 9 pada sepi tuh, pada belajar. Jadi kayaknya lapangan bakal sepi. Logikanya gitu aja dong. Soalnya ini kan game teliti nih ya kan, coba kita lihat ya kan, benar enggak? Dugaan gua jam 9 bakal sepi enggak? Yadih, gua ditubruk dong. Yadih. Udah diam. Hey. Markas lu udah gua rebut, anak-anak lu udah gua hajar semua. Jangan macem-macem. Tuh, lagi pada latihan cheerleader. Ini si Mandy ya? Aduh, gua pengen PDKT sama si Mandy. Dikejar-kejar lagi kambing. Awas lu ya, lihat aja lu nanti lu. Udah pada gua hajar semua, ketuanya udah gua hajar baru. Ya aduh, belajar. Belnya warna kuning lagi, warna oranye. Pelajaran apa tuh? Tapi udah terlanjur lah. Yo. Nah, ini gua skip aja ya, karena di part sebelumnya kan udah. Emang kurang ajar nih. Brilliant idea. Matamu. Si Mandy aja jadi kasihan kan. Jadi sedih dia, teman-teman. Nah, ini kan di part sebelumnya gua main langsung hajar aja. Kayaknya gua harus ke atas ini aja deh ya, teman-teman. Nah, ya, kita hajar dulu tapi. Ayo. Pada kuat-kuat banget darahnya, pada tebel. Ini anak-anak football. Tapi emang pasti iya sih, kalau mau main football tuh pasti harus kuat fisiknya. Buset, pada marah. Ayo lu, kalau mau ribut di sini deh, ayo. Biar teman-teman lu nggak pada ikut campur, kita berantem aja. Tuh, makanya jangan macem-macem. Gue nggak percaya lu bisa ngalahin gue. Hati-hati ya kan. Nah, kayaknya kita mendingan yang benar dong. Nah, kita mendingan di sini aja nembakin ya. Hup. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Kita tembak pakai ini aja. Mana nih? Si maskot. Waduh, jauh banget ternyata teman-teman. Kena enggak nih dari sini? Oke, kena 8%. Ya, tapi jadi susah ya. Awas jangan kena guru. Jim, bukan geser duduk ya, Jim.
Di si Jimmy bodoh, malah geser tempat duduknya. Aduh, dia lari-lari, please, nggak kabur kan dia? Yaduh. Oke, kena. Please, diem dong. Yaduh, nggak mau diem. Kena. Yeah, kena. Larinya kemana-mana kambing. Helping guys katanya, tolongin gue. Yang lain pada nggak tahu soalnya gue nyelepetnya dari jarak jauh. Bagus lah. Tapi kalau kena guru atau kena murid lain, wah ngejar ke sini kayaknya. Aduh nggak kena kambing. Oke, sekali lagi. Yes. Oke. Apa? Wah ketahuan gue. Wow, ketahuan. Nggak ada yang boleh ngajar maskot kita. Tangkap dia. Yaduh, gue kok jadi lari. Tadi lagi di atas pohon. Kita lari kemana nih? Mana lari ke sini, pinter. Anak nerd di atas tuh, liatin. Pada ngelemparin tuh. Oh, mereka pada nyusun rencana. Oke, untung aja pada pinter juga. Oke. Wah, jangan bilang ini bos. Wah, iya kayaknya teman-teman. Tuh, dikasih bim kola lagi. Allahu Akbar. Si Jimmy malah ngeker-ngeker. Hajar aja Jim, pakai tangan kosong. Gak usah selepet-selepet. Aduh. Gue benci lu, Hopkins, katanya. Awas Jim. Yaduh, dia malah loncat di tempat. Si Jimmy. Jim, gak usah bangun, bau bantal sekalian Jim. Oke, dia terpojok teman-teman. Oke, dia terpojok. Hati-hati bos. Aduh. Ah lu, sini gue pelintir dulu tangannya. Gue pelintir tangannya. Sakit kan? Sakit. Dapat kostumnya. Dalamnya padahal badannya kecil. Enggak kayak anak-anak football yang lain pada gede kan badannya. Oke, dapat deh bajunya. Waduh, pada berantem. Woi. Hey, gue di belakang nih. Ayo, hajar dong, kok diem aja kamu? Ini belakang lu, Jim. Ayo, gue minta bim kola dong. Yaduh, gak ada bim kola. Ya udahlah. Belajar. Geografi. Ayo cepat. Tapi darah gue merah, ya udah biarin aja. Ayo sekolah. Posternya masih ada dong, posternya si Mandy. Tuh, tapi udah gue pilok, teliti ya, bagus. Oke, ayo belajar. Lewat sini bisa nggak? Ya, habis. Ya, jamnya habis ya. Hah? Masih ada? Oh, ada dua pelajarannya. Ya, habis bener. Ya, habis teman-teman jam pelajarannya. Jadi pakai kostum ini dong. Jadi banteng. Misinya apa lagi sih? Oh, masih di tempat si nerd itu, persembunyian nerd ya kan, The Big Game. Wah, dari judulnya serem nih, ah, The Big Game, teman-teman. Tapi nanti kalau gue lanjutin lebih dari 20 menit, jadi ya udah kayaknya gue stop dulu ya. Ya Russell, apa kabar, ya kan, bro? Malah ditampol dong. Sorry. Dia nggak ngelawan dong. Oke, ya udah kita lanjut aja di part berikutnya ya teman-teman. Ini garasi nggak bisa dibuka ya kalau kiri kanan ini. Cuman ini doang. Go-kart gue belum dapat. Dapetinnya di mana sih? Tapi udah selesai yang di karnival. Oke, ya udah teman-teman, kita lanjut di part berikutnya aja. Makasih ya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye, assalamualaikum.